Haleluya. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Pagi hari ini saudaraku, sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diambil di Mazmur 86 ayat 1 sampai 7. Begini punya firman Tuhan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Haleluya. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang dengan hati penuh sukacita, dengan hati berharap akan kebaikan-kebaikanmu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu yang sempurna sepanjang malam tadi Tuhan. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan, semangat, antusias yang daripada Engkau. Kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang meneguhkan kami, yang mengingatkan kami bahwa pada saat kami berseru kepada-Mu, pada saat kami berdoa kepada-Mu, Engkau mendengarkan kami, Engkau menjawab kami Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang setia. Engkau baik, Engkau suka mengampuni, berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap area di dalam kehidupan kami ke dalam tanganmu. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami, berkatilah studi anak-anak kami Tuhan. Anugerahkanlah kami kesehatan yang baik, berkatilah pernikahan kami Bapa. Penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Pernikahan kami berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungilah kami sepanjang hari ini Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat. Jauhkan kami dari sakit penyakit. Jauhkan kami dari virus-virus yang berbahaya. Engkau yang proteksi kami sempurna. Kami ada dalam naungan kuasamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ialah sepanjang hari ini Tuhan, Engkau terus memimpin kami, menuntun kami. Engkau membawa kami melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Hidup kami milik-Mu, kami ini kepunyaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami mengucap syukur sebab Engkau mendengar doa dan permohonan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Inilah doa kami Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna ada atas hidup kami, mengikuti kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami ada dan kemanapun kami pergi. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa. Percayalah saudara, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Letakkan pengharapan kita kepada-Nya. Jalani hari ini dengan semangat, dengan antusias. Milikilah hati yang selalu mengucap syukur, memuji dan menyembah Dia dimanapun kita berada. Doa saya menyertai saudara, tetap semangat,
tetap bersuka cita, tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.